24 je mana cukup? Bagilah lebih, 25 ke, 26 ke, 27 ke. Ni seminggu bagi, bagilah 8 minggu ke. Kan? Ini seminggu dah bertukar, ini seminggu dah bertukar. 24 jam, mana cukup? Satu hari ada 24 jam, 7 hari seminggu. Semua orang dapat sama je. Tak pernah ada orang dapat 28 jam, dapat 16 minggu, dapat macam-macam lah lebih daripada orang yang biasa. Semua sama je. 24/7. Wow, 24/7. 24 jam seminggu. Semua dapat sama. Tapi kenapa ada orang yang tak cukup masa dan ada orang yang tak ada masa dan ada orang yang memang tak pernah ada masa? Ada orang macam itu kan? Memang biasa kita jumpa. Jawapannya, kenapa jadi macam itu? Ni. Pernah ada orang tanya. Dia kata, macam mana cara nak urus masa dengan baik supaya kehidupan saya ada masa? Jawapannya, nombor satu paling penting adalah kalau kita orang Islam, jaga solat di awal waktu. Sebab kalau nak tengok orang itu, dia adalah orang yang betul-betul menepati masa, lihat pada solatnya. Kalau orang itu, dia solatnya copang-camping, di hujung waktu saja-saja dilengahkan, tengoklah kalau dia berjanji dengan kita, mungkin dia juga akan melewat-lewatkan juga ataupun tidak pernah menepati masa. Tapi kalau dia setakat sekali, dua kali terlewat ada sebab, itu lain cerita. Tapi memang bila berjanji saja, kalau janji pukul 9, pukul 11 dia sampai. Kalau janji pukul 11, pukul 3 dia sampai. Memang macam itu. Kadang-kadang on the way tapi rupa-rupanya dia mana? Baru bangun daripada katil. Ada macam itu. Jawapannya, pergi lihat pada solatnya. Yang kedua, belajar untuk mengurus waktu. Biasakan kehidupan ada jadual kehidupan. Bukan waktu sekolah saja ada jadual. Dalam kehidupan kita dah di alam dewasa sekalipun, mesti ada jadual kehidupan. Yang paling cantik adalah bila mana kita penuh jadual kehidupan kita, paling cantik 2 bulan akan datang sudah ada jadual. Itu orang yang betul-betul mengurus masa. Dan yang ketiga saya bagi pada hari ini, bagi ringkas dan mudah difahami, adalah biasakan diri untuk ada jam di tangan. Bukan sahaja untuk bergaya, tapi untuk kita melihat waktu, melihat waktu, melihat waktu. Sebab ada orang, dia hanya letak jam di tangan sebagai bergaya, tapi terlupa nak tengok. Lihat, biasakan diri bila mana kita, okey, pukul 4 aku nak ke sini, pukul 5 aku nak ke sini. Tengok, oh 3:30, makna setengah jam lagi, aku nak perlu ada di sana. Tepati waktu dan rancang perjalanan sebaik mungkin. Saya tinggalkan anda dengan satu pesanan. Kata pemikir barat, bila kamu nak melihat, kamu adalah manusia yang awal. Lihat tiga perkara. Yang pertama, bila kamu datang on time, sebenarnya kamu lewat. Bila mana kamu datang after time, lagilah kamu lewat. Tapi manusia yang awal adalah dia datang before time. Renung-renungkanlah dan fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum. Saya nak sambung senam. Ya.